hartamu yang kudus ya Bapa yang mulia. Sebentar kami bersama-sama dengan seluruh jemaatmu, kami akan merayakan perayaan Pesah, di mana Engkau telah mati di atas kayu salib. Dan perayaan ini kami bersama memperingati lewatnya malaikat maut saat malam, di mana bangsa Israel dijaga dan dilindungi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Engkau akan tuntun agar supaya Engkau melindungi ibadah kami, dan Tuhan dapat disenangkan melalui pujian syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan bisa duduk kembali. Dan pada sore hari ini kita merayakan hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, yaitu hari raya Pesah. Pesah yang kita siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Kau lah Raja segala raja. Kau lah Tuhan Tuhan segala Tuhan kami Bapa. Kau yang layak dipujikan dan layak kita sembah. Yeah.
Oh.
dan sekarang ini kita dapat menjelaskan apa Tuhan yang perintahkan dan waktunya tepat luar biasa. Anugerah luar biasa bagi kita semua. Mari bersama-sama kita bisa bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan puji Dia bagi kita semua. Bangkit itu kita semua. Thank you.
Israel,
jika kita diselamatkan yang luar biasa, seperti yang kita mimpi, seperti orang yang bermimpi. Begitu benar bahwa Yahweh sungguh luar biasa, tentu banyak suka dukanya, belum kesahnya. Mari cepat bisa duduk kembali. Mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita. Tuhan ajakku untuk berkata, Tuhan, Kaulah besar.
Ajar kami Tuhan untuk meminta Tuhan masuk di rencana-Mu. Ajar kami untuk mengetuk pintu hati-Mu Bapa, agar kami mengerti apa jadi kebenaran dari firman-Mu. Sama-sama kita katakan pujian ini. Oh,
Kami telah memuliakan dan memuji-muji kebesaran-Mu ya Bapa Yahweh. Sekalipun kami menyadari seandainya kami memiliki ribuan lidah sekalipun tidaklah cukup untuk kami pergunakan untuk memuliakan-Mu Tuhan. Engkau terlalu besar dalam hidup kami. Oleh sebab itulah pujian yang telah kami naikkan kehadiran-Mu, hal itu boleh menyenangkan-Mu ya Bapa Yahweh. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami semuanya, sehingga apa yang kami bersama-sama renungkan, kami dapat memahaminya dengan baik. Dan tentunya Tuhan memberi kemampuan untuk kami bisa menjadi pelakunya. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Dalam itu semuanya pasti mati. Tetapi bangsa Israel tidak ada satupun anak sulung yang mati. Karena mereka melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Musa, yaitu mereka mengoleskan darah domba di atas ambang pintu dan di samping kiri dan kanan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan perayaan bagaimana malaikat maut itu lewat. Dan kita tidak menempatkan darah domba di atas pintu rumah kita, tetapi kita menempatkan darah Yesua di pintu hati kita. Dengan darah Yesua yang ada di pintu hati kita, maka kita sudah dipastikan akan terlewat dari kematian yang kekal. Haleluya. Kita perlu bersyukur untuk kasih Yesua HaMasiah. Malam hari ini saya mendapatkan satu tema, yaitu pemulihan cinta kepada Tuhan. Untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa kitab suci, saya akan mengajak Saudara untuk membuka di dalam kitab Kiliahna pasal yang kedua. Dan kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 5. Kitab Kiliahna atau Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikianlah bunyinya, saya akan bacakan untuk saudara. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, dia yang memegang ketujuh bintang di tangannya, yang berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki pelita emas, mengatakan hal-hal ini: aku tahu perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat, dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul tetapi mereka bukan, dan engkau mendapati mereka palsu, dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh, dan bertobatlah, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya,
dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat-ayat bacaan yang kita baca ini adalah merupakan satu kisah bagaimana Tuhan itu menegur jemaat Efesus. Seperti saudara ketahui bahwa jemaat Efesus ini adalah jemaat Yahudi, bukan jemaat Goyim seperti yang kebanyakan orang-orang Kristen pikir. Jadi jemaat ini adalah jemaat Yahudi. Dan ternyata kalau saya memperhatikan keistimewaan jemaat Efesus itu sangat luar biasa. Mungkin kalau dia ada di Indonesia, saya yakin orang akan sangat mengagumi akan jemaat ini, saudara. Namun demikian, ternyata Tuhan memberikan teguran yang sangat keras kepada jemaat Efesus ini, karena jemaat itu dalam keadaan jatuh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tunjukkan terlebih dahulu tentang apa saja keunggulan dari jemaat Efesus ini, sampai akhirnya Tuhan menuntut pemulihan cinta mula-mula. Dan ini tidak sembarangan, saudara. Mari kita akan mencoba membandingkan jemaat Efesus ini dengan jemaat di tempat kita. Saya menemukan ada 8 hal yang sangat menarik dari jemaat ini. Yang pertama adalah jemaat Efesus itu jemaat yang kerja keras. Dari bacaan kita tadi tentu saja saya ambil keunggulan-keunggulan dari jemaat Efesus ini. Dan yang disebut kerja keras di sini bukan kerja dunia loh, saudara, tetapi bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Ayo kita coba bandingkan dengan kita. Barangkali kita sebagai anak-anak Tuhan yang merasa sudah diselamatkan, tetapi kita tidak pernah bekerja keras untuk Tuhan. Barangkali kita hanya menjadi jemaat biasa yang cuma duduk manis, selesai kebaktian pulang. Itu pun juga kadangkala atau barangkali sering datangnya lebih cepat, atau sering datangnya terlambat, pulangnya ingin cepat-cepat. Ini sudah tidak masuk kategori jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang dinamis, jemaat yang mau bekerja keras. Itu keunggulan yang pertama. Dan keunggulan yang kedua yang saya catat di sini adalah jemaat ini termasuk jemaat yang tekun. Jemaat yang tekun berarti jemaat yang tabah saat menghadap tantangan. Seperti apapun tantangannya, jemaat ini tabah. Kalau dikatakan tekun atau tabah, berarti jemaat yang tidak gampang mengeluh. Padahal selama ini yang saya perhatikan, banyak sekali jemaat Tuhan yang mengeluh. Tapi saya bersyukur bukan jemaat di tempat kita. Saya sering kali mendapatkan SMS orang-orang luar. Mereka bahkan belum mengagungkan nama Bapa. Mereka seringkali mengutarakan keluhan-keluhan di dalam menjalani hidup. Dan tentu saja saya pasti memberitakan tentang kebesaran nama Bapa Yahweh. Tetapi dari apa yang saya dapatkan, laporan-laporan dari mereka selalu isinya keluhan. Kalau tidak mengeluh karena rumah tangga, mengeluh karena keuangan, mengeluh karena pekerjaan,
mengeluh karena sakit secara fisik. Isinya keluhan mulut, saudara. Tetapi jemaat di Efesus ini bukanlah jemaat yang sedemikian. Dia adalah jemaat yang tekun. Tekun itu berarti tabah menghadapi setiap tantangan. Keunggulan ketiga yang saya temukan dari jemaat ini adalah jemaat yang berani menegur orang yang salah. Tentu saja kalau menegur harus pakai hikmat, bukan asal ngomong, saudara. Kebanyakan orang tahu ada temannya yang salah, dia tegur secara terang-terangan di depan orang banyak, sama saja mempermalukan dan tidak berhikmat. Tetapi jemaat ini, dia menegur, dan saya yakin teguran itu bukan mempermalukan. Karena saya lihat klasifikasi dari jemaat ini adalah jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa, jemaat yang berhikmat. Berarti dia mampu untuk memberitahu, kamu salah loh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah keunggulan yang ketiga. Keunggulan yang keempat yaitu jemaat ini mampu mendeteksi apakah ini rasul beneran atau rasul palsu. Berarti kalau begitu, saudara-saudara, jemaat ini memiliki karunia roh, atau jemaat di situ ada karunia roh yang bekerja dan bahkan bisa membedakan, orang ini tulus, orang ini tidak tulus. Jadi sekarang dari keunggulan-keunggulan yang saya tunjukkan, sambil saudara membandingkan atau membayangkan saja seperti apakah hebatnya jemaat Efesus ini. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah jemaat ini mampu memahami kitab suci. Kenapa? Karena dia mampu menguji adanya rasul palsu. Kalau dia tidak memahami kitab suci, dia tidak akan ngerti bahwa ini palsu atau asli. Jadi luar biasa sekali, bukan? Dia paham akan kitab suci. Berarti jemaat ini juga pasti gemar membaca kitab suci. Barangkali kita malas di dalam membaca. Kemudian yang keenam, saudara, jemaat ini memiliki kesabaran. Karena di sana dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Apakah itu dilukai, apakah itu dihina, tetapi dia tetap sabar. Kesabaran yang seperti ini juga tidak mudah didapat. Dan orang seringkali mengatakan sabar itu ada batasnya. Tetapi jemaat Efesus itu memiliki keterbatasan yang sangat luar, lebar sekali. Sehingga saat dia menghadapi tantangan, apakah itu dilukai atau dihina, dia tetap sabar. Menghadapi penderitaan juga sabar. Dan yang ketujuh, keunggulan dari jemaat ini adalah berani menderita karena nama Tuhan. Berani menderita hanya karena nama Tuhan, dia berani menderita. Padahal sekarang banyak orang-orang yang karena nama saja tidak berani menderita. Takut jemaatnya lari, takut nanti dihina orang, takut nanti namanya tidak populer, dan macam-macam. Tetapi jemaat ini berani menderita karena nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, keunggulan dari jemaat ini adalah tidak mengenal lelah. Dari kedelapan spesifikasi ini, saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya jemaat ini. Tetapi kalau saya membaca ini, saudara, saya berpikir bagaimana mungkin jemaat yang seperti ini, ternyata jemaat yang disebut oleh Tuhan
sedang mengalami kejatuhan yang dalam. Lalu apa sebetulnya sumbernya ini, saudara? Bukankah kalau kita melihat apa yang kita lakukan atau kita lihat tadi dari poin 1 sampai 8 itu adalah ciri dari cinta mula-mula yang ada di jemaat Efesus. Tetapi kenapa sampai Tuhan mengatakan bahwa jemaat itu tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan? Itu terbukti karena jemaat Efesus ditegur oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, pada saat saya merenungkan materi ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih kok jemaat ini ditegur begitu keras? Dikatakan tadi dalam ayat bacaan kita, dikatakan, namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Lalu, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka juga melakukan seperti orang yang sedang jatuh cinta? Di tengah-tengah pertanyaan itu, Tuhan tempatkan di hati saya. Dia katakan, secara fisik, iya, dia melakukannya. Tetapi secara roh, sebetulnya energinya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada rasa greget lagi di dalam hati jemaat itu. Lalu Tuhan memberi contoh kepada saya begini, saudara. Sama-sama dia melakukan tugas, tetapi ternyata punya perbedaan. Tuhan kasih contoh begini. Misalnya, saudara pulang sekolah, kan capek, lalu disuruh oleh ibu saudara atau orang tua saudara untuk membantu atau menolong orang tua saudara membeli sabun. Saudara mungkin pergi membeli sabun, dan itu sebuah tindakan kasih. Tetapi saudara, ada sedikit perbedaan. Jikalau ketika saudara pulang dari sekolah disuruh beli sabun, tapi yang menyuruh ini pacar saudara yang saudara sayang, rasanya belinya sabun, sama-sama beli sabun, itu enak yang mana saudara? Enak yang disuruh orang tua atau disuruh sang pacar? Disuruh sang pacar. Nah, ketika dia jalan membeli sabun itu, hatinya ada sukacita, ada greget di hati, ada rasa cinta yang dalam. Aku membeli sabun ini untuk orang yang aku sayangi, dan ketika mereka menerima sabun dari saya, mereka pasti senang. Tapi berbeda ketika kita disuruh orang tua kita membeli, asal beli saja. Setelah dapat sabunnya, kita katakan, bu, ini sabunnya sudah aku beliin. Bisa gak membedakan apa yang saya sampaikan ini, saudara? Sama-sama bekerja. Nah, sekarang ayo coba kita lihat pada diri kita masing-masing. Apakah benar kita melakukan sesuatu kepada Tuhan itu masih ada rasa cinta yang begitu dalam? Coba kita lihat hati kita masing-masing, saudara. Apakah kita melakukannya itu hanya asal-asalan saja? Apakah kita melakukan itu hanya karena kebiasaan, atau memang kita betul-betul cinta kepada Tuhan? Dan di sini saya mengatakan bahwa meninggalkan cinta mula-mula itu bukan berarti tidak ada cinta lagi. Ada,
tetapi kadarnya itu sudah turun. Kekuatan cinta itu sudah tidak lagi full. Kalau saya hitung dari 0 sampai 100, kekuatan cinta mula-mula itu kekuatannya 100 energinya. Tetapi ketika dikatakan dia hanya melakukan tugas, karena itu sudah kebiasaan, dia mengalami penurunan kadar kekuatan cinta itu. Mungkin bisa 50 atau mungkin 25 masih ada, tetapi tidak full. Saya mencoba untuk melihat di dalam teks yang berbahasa Yunani, iseng-iseng saja saya pengen tahu yang di dalam bahasa Yunani ini ditulis apa sebetulnya tuntutan Tuhan itu. Karena di dalam teks bahasa Yunani kalau kita bicara tentang cinta itu ada 4 saudara yang dikategorikan mencintai. Ada yang namanya agape, ada yang namanya philia atau philio, ada yang namanya storgeo, ada yang namanya eros. Walaupun eros itu sebetulnya tidak bisa disebut dengan cinta. Dan ternyata ketika saya membaca ini di dalam teks berbahasa Yunani, di situ ditulis kata agape. Agape itu berarti kekuatan cinta yang sejajar dengan kekuatan cintanya Tuhan. Dan itu tidak gampang, saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu bertanya, apa sih sebetulnya yang membuat cinta itu mengalami penurunan? Saya mencoba untuk merenung dalam-dalam, kenapa ya kekuatan cinta itu bisa turun? Saya menemukan ada 2 hal secara ekstrim. Yang pertama yaitu karena kemapanan. Jemaat ini, jemaat Efesus termasuk jemaat yang mapan. Jadi karena sudah mapan, ya sudah kebiasaannya sudah biasa. Kemudian yang kedua, apa penyebabnya cinta itu bisa menurun? Karena terlalu lama dalam penderitaan. Jadi ada 2 ekstrim ya. Yang pertama adalah kemapanan, itu cinta bisa turun. Karena terbukti banyak sekali orang yang ketika hidupnya sudah makmur, hidupnya sudah mapan, malah jauh dari Tuhan. Itu sangat banyak, saudara. Saya bahkan beberapa waktu yang lalu sempat diberitahu oleh teman saya. Dia katakan, "Papi, tolong doakan di kota A," gitu ya. Saya tidak sebut nama kotanya. "Ada seorang gembala sidang yang saya dulu pernah ikut. Sekarang gembala ini meninggalkan Tuhan. Mereka kerja dunia dan pelayanannya ditinggal, jemaatnya ditinggal, dilepas begitu saja. Terserah kamu mau pergi ke gereja manapun, masa bodoh, dia bisnis, saudara." Nah, ini berarti kekuatan cintanya kepada Tuhan masih full atau sudah luntur? Pasti luntur. Bahkan jangan-jangan sudah mati kekuatan cinta. Nah, itu sebabnya malam hari ini tema tentang pemulihan cinta kepada Tuhan itu perlu kita pertanyakan dalam diri kita, apakah betul cinta saya kepada Bapa Yahweh itu sudah menurun drastis, sudah tidak ada lagi greget untuk melayani. Jangankan melayani, barangkali ibadah pun sudah tidak lagi mau. Nah, perlu kita pertanyakan ini, saudara. Karena dua kekuatan ekstrim ini bisa membuat seseorang betul-betul mengalami penurunan cinta. Lalu sekarang bagaimanakah
memulihkannya. Ternyata di sini Yesua memberikan cara. Kalau saudara membaca Shema Yisrael atau kita menyanyikannya Shema Yisrael, dan Yesua mengajarkan bahwa kasihilah Yahweh Elohimu dengan separuh hatimu, begitu? Tidak. Yesua mengatakan kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap. Nah ini saudara, kata segenap inilah bukan cuma segenap hati, tetapi juga segenap pikiran, segenap kekuatan. Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati, saudara. Nah saudaraku yang terkasih, kita perlu mencoba untuk mendeteksi perasaan cinta kita kepada Tuhan. Untuk mendeteksinya itu sebetulnya gampang, saudara. Yaitu kita memperhatikan atau mengingat kembali ketika kita mencintai seseorang yang kita sayangi, kira-kira apa yang kita lakukan. Saat kita mandi, kita ingat orang itu. Ketika kita bekerja, kita ingat orang itu. Kita makan, kita pun berpikir, aku ingin bisa makan berdua. Itu karena kekuatan cinta itu masih ada. Tapi kalau kekuatan cinta itu sudah luntur, gak akan ada perasaan apa-apa. Terserah kamu mau apa, sabodoh. Nah saudaraku yang terkasih, disinilah kita melihat bahwa orang yang mencintai luar biasa itu bahkan sampai bisa menempatkan posisi orang yang dicintai itu bisa satu tingkat di bawah Tuhan. Dan itu sangat hebat sekali saudara. Hidup bisa terasa indah, dan itu adalah yang disebut dengan perasaan cinta mula-mula. Lalu benarkah ketika kita mau datang ibadah, hati kita pun meledak-ledak dengan sukacita? Benarkah ketika kita datang kepada Tuhan, kita punya kerinduan yang dalam? Ini baru bicara datang ibadah loh saudara. Belum masuk dalam pelayanan, belum masuk di dalam menangani sesuatu, berpikir sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kangen cinta mula-mula ini ternyata dituntut oleh Tuhan. Kita harus jujur dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, kekuatan cintaku ini mulai turun. Beri aku energi baru supaya aku memiliki kekuatan cinta yang begitu luar biasa terhadap engkau, sehingga engkau bersuka cita. Karena energi itu kalau sudah hilang saudara, untuk memulihkannya itu harus dengan cara yang ekstrim. Kalau tidak dengan cara yang ekstrim, tidak mungkin. Kalau saudara membaca di ayat yang selanjutnya, dan di sana dikatakan di ayat 5 dan seterusnya, dikatakan, sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah. Perhatikan, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika kau tidak bertobat. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa tuntutan Tuhan itu adalah saat hatimu sudah tidak ada lagi rasa cinta yang kuat. Itu Tuhan tidak suka. Sekalipun kita melayani, sekalipun kita punya karunia-karunia roh, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ada 8 hal itu,
Tetapi kalau kita ini dengan Tuhan sudah tidak ada dalam kekuatan, berarti posisi kita berbahaya. Dan saya ingin saudara-saudara menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya dalam hidup kita. Saudara mau? Saya sering melihat begini ya. Ini sering kali saya temukan. Ketika saya bertanya kepada seseorang, "Lo kenapa kok kamu enggak kebaktian kemarin?" "Ya habis suami saya enggak ikut sih, enggak mau." "Oh. Jadi karena suami enggak ikut, jadi Anda enggak mau kebaktian begitu?" Itukah yang disebut cinta mula-mula masih ada? Kalau orang yang memiliki cinta mula-mula, mau istrinya ikut kek, mau gak ikut, masa bodoh. Itu urusan saya pribadi dengan Bapak Yahweh. Dia yang memberi hidup kepada saya. Dia yang memberikan sukacita, keselamatan kepada saya. Karena kalau kita mati, kita tidak bisa membawa istri kita, tidak bisa membawa suami kita, anak kita pun tidak bisa kita bawa. Kita pergi sendiri-sendiri. Tetapi benarkah saat kita mati, hati kita itu masih memiliki rasa cinta yang kuat kepada Bapak Yahweh? Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara, malam hari ini tempatkanlah Tuhan di atas segala dalam hidup saudara. Ketika saudara datang ke sini, ayo kita deteksi hati kita. Ketika saudara memberikan persembahan, ayo deteksi persembahan saat saudara memberi. Jadi dengan kita menempatkan posisi kekuatan cinta kita kembali ke cinta mula-mula, berarti saudara berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya berusaha setiap waktu, saya katakan, "Tuhan, saya tidak ingin kekuatan cintaku kepadamu itu luntur sekecil apapun. Saya tahu di dalam menjalani kehidupan ini, kadangkala ada beban, ada masalah, ada tantangan. Tetapi jangan sampai karena tantangan membuat cinta kita itu mengalami kelunturan, penurunan yang drastis." Karena kalau kita bicara kekuatan cinta itu ibarat seperti pelita yang punya minyak, saudara. Minyaknya masih penuh atau tidak? Kalau minyaknya penuh, energinya masih kuat, saya percaya saat dia datang, kita pasti akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang terakhir. Saya terus berdoa kepada Tuhan, saya katakan, "Bapa Yahweh, Engkau jagai, lindungi seluruh jemaatmu. Saya mengasihi mereka semua, Tuhan. Saya membentengi jemaat dengan doa saya. Jangan sampai saudara malah jauh dari Tuhan." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itulah, melalui apa yang saya sampaikan malam hari ini, satu pesan kepada saudara adalah, ayo kita deteksi kekuatan cinta kita kepada Tuhan. Kita bisa berkata, "Tuhan, aku sangat mengasihi." Kok kita sebetulnya bisa loh mengingat peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga membuat kita jadi memiliki kekuatan cinta lagi. Mungkin saudara naik mobil dan mengalami celaka, tapi Tuhan melindungi. Itu bisa kita ingat. Jadi kalau kita mengingat segala kebaikan dari Tuhan, maka kita akan membuat cinta kita stabil. Kita juga sering mendengar kesaksian-kesaksian dari banyak teman-teman kita. Makanya kalau ada orang yang diberkati, ada orang yang hidupnya diselesaikan dari masalah oleh Tuhan, saya suruh bersaksi, karena itu merupakan vitamin. Setiap orang yang mendengar, dia akan bangkit kasihnya kepada Bapaknya. Nah, malam hari ini saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tetapi
saya ingin kita berkata dengan jujur kepada Bapa Yahweh, Tuhan, beri saya kekuatan cinta yang semakin mendalam, sehingga saat Engkau datang, aku akan menyongsong Engkau di awan-awan yang pernah. Amin. Haleluya. Sukses besar untuk saudara Bapa Yahweh yang berhati. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa Yahweh, pada malam hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Biarlah apa yang kami dengar kami dapat mempraktekannya, agar kami menempatkan Engkau di atas segala kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, malam hari ini, seperti biasa pada perayaan Pesah, saya akan mencontoh perilaku Yesus. Yesus itu begitu mencintai murid-muridnya. Dan tentunya saya pun begitu, saudara. Saya mencintai saudara semuanya. Nah, oleh karena itulah saya akan melakukan suatu sakramen yang Yesus pernah lakukan selagi dia ada di dalam dunia ini pada saat perayaan Pesah, yaitu acara pembasuhan kaki. Nah, untuk itu saya akan panggil orang-orang yang namanya saya panggil ini supaya bisa maju ke depan. Dan orang-orang ini yang akan mewakili. Gak mungkin dong saya lakukan kepada saudara sekian banyak, mungkin sampai pagi gak selesai, saudara. Tetapi saya akan mewakilkan ya orang-orang yang namanya saya panggil. Yang pertama adalah wakil saya sendiri, yaitu saudara Jameson Kosoe, bisa maju ke depan. Kemudian bendahara Kehilat, yaitu Dr. Kiki Rusyani Dewi. Yang ketiga, langsung naik ya, minta tolong bisa ditempatkan kursinya. Dari ya, ini bendahara Kehilat kita, Dr. Kiki Rusyani Dewi. Kemudian ketua divisi ibadah raya, saudara Yolan ya, Deborah Yolan. Ketua sekolah minggu, yaitu saudara Ella Sipayung. Kemudian ketua ibadah youth, yaitu saudara Petra Argahasi. Kemudian ketua ibadah wanita, yaitu Ibu Endang Lestari atau Yaya. Kemudian ketua Men's Club dan merangkap humas, Bapak Gadion. Kemudian lansia, itu Ibu Haryanti atau Ibu Sakti. Kemudian untuk divisi petugas pelayanan di Purworejo, yaitu Bapak Setiono PW. Kemudian untuk ketua komsel, Ibu Berta. Langsung duduk saja ya, jangan berdiri, langsung duduk saja. Kemudian ketua perayaan tujuh hari raya, yaitu Michael. Yang berikutnya untuk ketua asyik, Ibu Andriana atau Budi. Kemudian untuk pendoa atau ketua pendoa,
Ibu Elizabeth Sri Wijayanti. Kemudian untuk ketua ketiga, ketua ketiga adalah Ibu Maria Pribadi atau Jiksin. Kemudian untuk kesehatan dan sosial, Ibu Nuke atau Ibu Edang Herawati, tetapi keduanya tidak bisa hadir, dia sudah memberitahu saya. Kemudian untuk ketua perjamuan Seder Pesah, yaitu Bapak Samuel Sutanto. Kemudian untuk perkap pernikahan kematian, yaitu Saudara Tulas Wicaksono. Kemudian untuk perawatan AC diesel mobil, yaitu Bapak Mulyono. Dan untuk perwakilan jemaat ada dua orang, laki-laki dan perempuan, yaitu Mak Lan dan Pak Man. Ya. Saya sangat mencintai mereka semua. Saya sangat mengasihi mereka. Dan dua yang mewakili jemaat itu mewakili saudara semua. Yang dalam hal ini adalah Pak Lan atau Tante Lan dan Pak Kadiman. Pak Kadiman datang. Oh ya, dari situ. Okay. Nah, saya akan melakukan prosesi pembasuhan sebagai tanda betapa saya menyayangi mereka. Saya mencintai mereka. Untuk itu saya akan lakukan sekarang. Bapa Yahweh memberkati. Agar ia mengkhianati dia, Yesua, ketika
mengetahui bahwa Bapa telah memberikan segala sesuatu dan bahwa Dia berasal dari Elohim dan kembali kepada Elohim. Dia bangkit berdiri dari tempat itu dan mengenakan jubahnya, dan sambil mengambil sehelai kain Dia bersiap diri. Kemudian Dia menuangkan air ke dalam sebuah baskom, dan Dia mulai membasuh kaki murid-murid itu dan menyekanya dengan kain yang telah Dia bersihkan. Lalu Dia datang kepada Simon Petrus dan Dia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau membasuh kakiku?" Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Apa yang sedang kulakukan, Engkau belum mengerti sekarang, namun Engkau akan mengetahui setelah ini." Petrus berkata kepadanya, "Engkau sekali-kali tidak boleh membasuh kakiku sampai selamanya." Yesus menjawab kepadanya, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersamaku." Simon Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala." Yesus berkata kepadanya, "Seorang yang sudah dimandikan tidak mempunyai keperluan selain membasuh kaki, tetapi dia sudah bersih seluruhnya. Dan kamu memang bersih, tetapi tidak semua. Sebab Dia telah mengetahui siapa yang mengkhianati dirinya, karena itulah Dia berkata, 'Kamu itu tidak semuanya bersih.' Oleh karena itu, setelah Dia membasuh kaki mereka dan Dia telah mengenakan jubahnya, sambil duduk kembali, Dia berkata kepadanya, 'Tahukah kamu apa yang telah kulakukan kepadamu? Kamu memanggil aku Guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar, sebab akulah Dia. Jika kemudian aku, Tuhan dan Guru, membasuh kakimu, maka kamu pun harus membasuh kaki seorang kepada dirimu. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepadamu, supaya sebagaimana aku telah berbuat kepadamu, kamu pun melakukannya. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih besar daripada Tuhan. Begitu pula seorang utusan tidak lebih besar daripada orang yang utusan. Jika kamu mengetahui itu, berbahagialah kamu jika kamu mengetahui. Aku berbicara bukan mengenai kamu sendiri. Aku mengetahui siapa yang mengetahui, tetapi supaya kita sendiri dapat diketahui. Orang yang makan roti bersama aku, ia akan mengetahui yang berada. Aku berkata kepadamu sejak sekarang, sebelum terjadi, supaya dengan hal itu terjadi, kamu dapat percaya bahwa aku lah Dia. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, ia yang mengetahui siapa aku juga yang aku urus, ia mengetahui aku. Dan ia yang mengetahui, ia menerima Dia yang mengurus aku." Setelah mengatakan hal itu, Yesus menutup sampai dengan Dia, dan Dia bersaksi setelah itu, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa seorang dari antara kamu akan mengkhianati aku." Oleh karena itu, para murid itu pun sangat memandang seorang kepada orang lain, seraya menjadi bingung mengenai siapa yang sedang Dia percaya. Dan seorang dari antara para muridnya yang duduk bersandar di dada Yesua, ia adalah orang yang Yesua kasihi. Lalu Simon Petrus memberi isyarat kepada orang itu untuk mengetahui siapakah gerangan yang Dia bicara. Dan yang bersandar pada dada Yesua itu berkata kepada Dia, "Tuhan, siapakah Dia?" Yesua menjawab, "Ia adalah orang yang kepada aku akan memberikan pencerahan setelah menculikannya." Dan setelah menculikannya, Dia memberikan pecahan roti itu kepada Yudas Iskariot. Dan
Satan masuk ke dalam orang itu. Lalu Yesus berkata, apa yang kau lakukan, lakukanlah sendiri. Namun, dari apa yang kau lakukan, tidak seorang pun mengetahui untuk apa dia berkata. Karena beberapa waktu, belilah keperluan apa yang kita punya untuk perayaan atau bagaimana yang melakukan sesuatu kepada orang-orang di sini. Lalu setelah menerima kejahatan itu, dia segera keluar dan ayahnya. Ada dalam satu ikatan tali kasih Allah Sihat.
yang tak akan pernah bisa terputus. Kami menyadari betapa kami hidup di dunia ini tidak lama, yang tidak bisa dilakukan oleh kuasa setan adalah mengasihi. Dan Engkau ajarkan kami untuk kami mengasihi. Jadikan kasih kami kekal. Kami pun mengasihi Engkau. Kami mengasihi sesama kami. Jemaatmu di tempat ini adalah jemaat yang kami sayangi, kami cintai. Bapa Yahweh memberkati mereka semua dengan kasih, anugerah dan karuniamu yang besar atas mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertugas. Sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya.
Sebentar lagi jemaatmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan pimpinan Tuhan sehingga mereka boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok sore ya Tuhan, untuk kami bersama-sama merayakan Hari Raya Hak Hamadzah atau Roti Tidak Beragi. Kami mohon Bapa Yahweh, Engkau memberi kesehatan kepada seluruh jemaatmu sehingga esok sore mereka bisa kembali datang. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita. Yevarecha Yahweh wa yismerecha. Yair Yahweh panayorecha. Vayashem lecha shalom. Baruk kata Pak Ir, baruk kata Besanai. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk peribit neha, ufikat makha, ufik fahem teka syekar alapengawa esterot seneka. Diberkatilah buah kandunganmu, berkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu, dan anak-anak dombamu. Baru dan aha, umisar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baru kata, Yahweh poboika, berseneka, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Baru kata Yahweh Eloheinu melek ha'olam, Yesus Yesus HaMasiah, buat Ruah HaKodes le'olam fa'el. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Thank you.
Belum melar kok dipoto. Yang ini
Oh,